Boleh ke tidak kalau kamu tarik satu jam untuk baca Quran? Ada. Logiknya tentu boh. Boleh. Tentu boleh. 8 jam guna telefon takkan, 1 jam tak boleh guna untuk baca Quran. Baca Quran tentu boleh. Jadi tuan-tuan, maknanya macam mana ya, soalan berkait pada soalan apa ni? Ismail Isa tadi, bahawa macam mana kita nak gunakan masa itu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibadat secara khusus itu kita sama-sama dapat mentaati perintah Allah lebih kurang tak lebih pada 2 jam. Pertama, dalam ibadat tersebut mesti ada pematuhan kepada perintah Allah. Baik. Itu nombor 1. Nah, yang kedua ialah dia punya matlamat untuk perkara tersebut ialah hujung jatuhnya untuk mentaati perintah Allah ibadah juga. Untuk ibadat juga. Dia menyelesaikan apa masalah rezeki kepada anak beranak dia, isteri dia dan nah. Dia membantu orang. Semua ini akan membawa kepada ibadat yang panggil syarat umum. Umum. Nah, jadi ibadat umum ni mesti adapun ibadat khusus memang kita sembahyang itu dah tentunya untuk Allah, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat lain ni kena disediakan dengan niatnya, dengan pematuhannya kepada segala SOP lah.